100 dos vaksin diberi kepada penduduk dalam kawasan Dun Teluk Bahang, Pulau Pinang menerusi program mobilisasi vaksin komuniti. Keutamaan diberi kepada warga emas dan orang kurang upaya. Program dianjur hasil kerjasama Kementerian Perpaduan Negara bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Hari ini kita sasarkan 300 orang untuk dapat vaksin di Teluk Bahang, dan kita ada reserve sikit kalau ada yang terlebih. Kita fokus kepada 60 tahun ke atas hari ini. Tapi kalau 60 tahun tu dah habis, kita ambillah yang bawah tu. Tapi hari ini kita di balik pulau Barat Daya ni, kita dah cecah first dose ni 32%, iaitu berumur dari 18 ke atas. Second dose kita 13.8%. Kita masih duduk di dalam range negara bagaimana kita bagi suntikan ni, dan kita harap kita akan cecah 40% dalam hujung bulan ni. Selain pemberian vaksin, program pendaftaran MySejahtera turut dilakukan.